Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Cicia Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Kevin dan selamat siang pemirsa menemani jam makan siang Anda. Kita akan memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kalibata yang terlihat siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Memang untuk kendaraan-kendaraan pada siang hari ini terpantau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata ataupun ke arah Dewi Sartika hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan saat ini untuk dari arah Dewi Sartika sendiri yang nantinya akan keluar menuju ke arah Pasar Minggu maupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Terpantau dari pantauan kami di lokasi bahwa kendaraan-kendaraan sendiri juga dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Dewi Sartika ataupun ke arah Kalibata maupun juga yang akan lurus menuju ke arah Pancoran juga Cawang hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan sampai dengan saat ini masih dalam jumlah yang normal. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan dan juga diingatkan bagi para pengendara agar tidak menggunakan marka serong yang terdapat pada traffic light Kalibata sendiri untuk memarkirkan kendaraan atau untuk stop di marka serong ini, karena memang marka serong sendiri berfungsi untuk membagi jalur baik yang akan lurus menuju Pasar Minggu maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Kevin yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan Anda langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi.